Malam ini sejarah bagi saya. Jadi dalam ucapan mukadimah presiden, dia telah pun mengumumkanlah beberapa ramai yang dipecat, yang digantung. Jadi itu biar dia umumlah siapa yang dia buat. Dalam pengumuman tersebut, tiba-tiba nama saya pun tersandaran sebagai untuk digantung. Kalian saya selama 6 tahun. 6 tahun dia gantung. Jadi persoalan saya tanya dengan presiden tadi, ini undang-undang apa ni? Undang-undang rimba ke undang-undang hantu mana ni? Ikut buat suka hati dia buat keputusan. Sedangkan saya telah mendapat surat daripada lembaga disiplin, yang mana saya dipanggil pada 30 hari bulan ini, hari Isnin. Bagaimana presiden boleh buat keputusan saya tersenarai seperti dia gantung? Bila saya tanya, ini saya kata saya belum dipanggil oleh lembaga disiplin. Ada kata no, lepas ni pergi jumpa lembaga disiplin. Kalau macam ni lah panggil UMNO, ikut tindakan sesuka hati, tidak mengikut perlembagaan dan juga satu perhinaan kepada lembaga disiplin. Saya nak cadang lembaga disiplin UMNO pun bubarlah. Apabila majlis tertinggi buat keputusan tarik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin, saya masuk yang 15 ini. Saya sign tanda tangan menarik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin kerana saya menghormati keputusan parti. Kalau parti yang buat keputusan, mengapa kita nak langgar? Jadi siapa yang melanggar keputusan parti, dia adalah pengkhianat sebenarnya. Pengkhianat macam mana pula kita pula yang melakukan pengkhianat? Kita menegakkan keadilan, pegang prinsip perjuangan, kita pula yang dituduhkan pengkhianat. Ini nak jelas. Itu sebab betul. Kemudian kata sebotas parti untuk berlari. Eh, sebotas apa ni? UMNO kalah di 7 negeri. Ya? Satu pun UMNO tak menang. BN tak menang. Di 7 negeri. Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Penang, Selangor, apa ni, dan juga Melaka. Yang dulu hebat Melaka menang waktu PRN, menang 2/3. Bila PRN 16, kenapa satu kursi pun tak menang? Adakah semua kursi-kursi di 7 negeri ini kalah kerana ada sebotas dalaman? Jadi kalau kita nak tengok ke depan, jangan tengoklah sebotas atau sebotas kerana memang kalah benda ni. Memang kita dah kalah, rakyat tolak kita, mengapa nak kena cari lagi ni? Siapa sebotas? Siapa sebotas? Sebab itu tadi, dalam mesyuarat tadi, bila dia umum saya digantung selama 6 tahun, saya kata, no, jangan gantung saya, pecat saya lebih baik. Untuk apa saya berada dalam parti yang sudah lari daripada perjuangan? Untuk apa saya ada berada dalam parti yang saya berkorban berapa lama dalam parti? Saya menjadi ahli parti sejak tahun 1976. Saya 1977. Saya menjadi perwakilan pemuda kalangan Parit 2. Tuan Sri, Tuan Sri meminta untuk dipecat, tu apa respon Presiden dan ahli majlis kerja tertinggi? Lain-lain semua dia. Presiden kata, okey, kalau tak pecat, kita pecat lah. Dia pun, dia kata, okey, yang ini saya pecat, Tuan Sri. Saya kata, memang terima kasih. Apa ngantung-ngantung ni? Saya kata. Pecat satu mata. Itu sebab saya keluar surat. Okey, boleh Tuan Sri. So, saya cakap, hai, bye-bye, UMNO. Kesian, ahli UMNO. Yang di luar sana berapa juta ahli UMNO. Akhirnya hanya buat keputusan 2-3 orang. Itulah kelebihan UMNO pada hari ini. Sebab itulah saya, kita tak heran. UMNO, rakyat dah mula tolak UMNO. Dan PRN ini kita nak tengok berapa banyak usia UMNO akan tinggal.